اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم جمع ستياء جنا المسوي الهدى pecinta zikir, pecinta sholawat. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Sekedar mengingatkan kembali bahwa dalam kitab Sumusul Anwar, Sayyid Muhammad Al-Murum menyebutkan salah satu bentuk sholawat yang disebut dengan sholawat raf'ul amal. Disebut dengan sholawat raf'ul amal karena sesiapa yang membaca sholawat ini di waktu pagi dan sore hari sebanyak sepuluh kali. Maka amalnya diangkat seperti amal ibadah seluruh penduduk bumi. Said Muhammad Al-Murum berkata, disebutkan dalam sebagian atsar, bahwa inna man sallabiha asran fis asran fis sesiapa saja yang membaca salawat ini salawat raf'ul amal sebanyak sepuluh kali di waktu pagi, di waktu pagi dan sepuluh kali di waktu sore raf'ullahu misla amalun, amalun ahlil ardi maka amalnya, amalnya diangkat seperti amal ibadah, ibadah, seluruh, ibadah seluruh penduduk bumi ini. Dalam kata lain, sholawat ini merupakan wasilah agar amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun lewat sholawat, raf'ul amal yang dimaksud bunyinya. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك وصل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا ان نصلي عليه وصل على سيدنا محمد النبي Kama Amartana anu ya saya ulang sekali lagi bunyi solawatnya. Jangan lupa dicatat dan dihafal. Ataupun nanti lihat kembali di deskripsi di bawah video ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabihi. عدد من صلى عليه من خلقك وصل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه يا معنى يا الله Berilah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Sebanyak hitungan orang yang bersolawat kepadanya dari makhlukmu. Berilah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sebagai nabi. Sebagaimana kami pantas untuk bersolawat kepadanya. Berilah rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, sebagai nabi, sebagaimana Engkau memerintahkan kepada kami untuk bersolawat kepadanya. Inilah wahai saudaraku. Salah, salah satu bentuk, bentuk lafaz salawat, salawat yang, disebut yang disebut dengan salawat raf'ul amal yang hendaknya kita baca kita dawamkan di waktu pagi dan waktu petang insyaallah sebagaimana penjelasan kitab sumusul anwar amaliah kita akan diangkat seperti amal ibadah seluruh penduduk bumi. Artinya, sholawat ini merupakan wasilah agar amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sekian, semoga bermanfaat buat semua saudaraku. وبالله توفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته